Sekolah Pasca Sarjana Unair kembali melaksanakan program pengabdian masyarakat. Berlokasi di Desa Dongko Trenggalek, Pengmas kali ini berfokus pada upaya merevitalisasi BUMDes guna menopang rencana Desa Dongko menjadi desa wisata. Alhamdulillah hari ini di Desa Dongko ada acara dari Kampus Unair Surabaya, yaitu acaranya pengabdian masyarakat Sekolah Pasca Sarjana Unair. Yang intinya ada sosialisasi tentang revitalisasi BUMDes dan wisata yang ada di desa kami. Jadi kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Unair yang sudah memberikan wawasan kepada masyarakat kami. Menghadirkan ahli-ahli di bidangnya, Pengmas kali ini berjalan dengan kita. Ya, alhamdulillah ini insya Allah sangat bermanfaat, karena di Desa Dongko ini juga merupakan salah satu dan Kecamatan Dongko ini adalah salah satu kota pewaris budaya, sehingga mudah-mudahan nanti untuk kegiatan yang berbahagia ini insya Allah juga bisa dimengerti oleh masyarakat, utamanya di Desa Dongko ini, dan mungkin insya Allah bisa diimplementasikan sehingga nanti Dongko lebih maju lagi. Dan ini kita harapkan juga masyarakat semuanya juga antusias untuk membangun desa atau Kecamatan Dongko, sehingga wisata yang ada di Kecamatan Dongko ini juga bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah, yang insya Allah nanti wisatawan-wisatawan itu datang dengan sendirinya. Terima kasih untuk acara yang seperti ini, mungkin perlu sekali untuk diadakan mungkin desa-desa sekitarnya juga, supaya memang kalau perlu nanti berkolaborasi dengan desa sebelah juga bisa lebih mantap semua. Terima kasih. Kiranya Pengmas kali ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Desa Dongko.